berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, khasnya dalam kita cuba memahami ayat-ayatnya dalam Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada pada ayat yang 126 daripada suratul Baqarah, mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonan itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara waktu, yakni di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beberapa contoh doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah berfirman menceritakan tentang doa tersebut, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, bermaksud, aku meminta kepadamu ya Allah untuk menjadikan tempat ini, hadha baladan amina, tempat ini yang di mana yang ada padanya rumahmu, iaitu Makkah Al-Mukarramah, baladan amina, sebagai tempat yang aman, sebagai tempat yang menarik kedatangan manusia, sebagai tempat yang damai daripada sebarang ketakutan, sebagai tempat yang manusia akan dapati padanya segala keamanan dan ketenteraman. Dan ini ditujukan kepada Makkah Al-Mukarramah. Dan perkataan baladan, al-balad bermaksud setiap tempat atau setiap tanah dalam muka bumi ini yang makmur, yang amirah, tanah ataupun tempat kawasan yang makmur, yang maju ataupun yang subur. Maka maksud doa tersebut ialah keamanan yang memberi kedamaian kepada penduduk tempat itu, kerana keamanan dan ketakutan itu tidak dirasai oleh sesebuah atau sesuatu tempat, tetapi yang merasakannya ialah penduduk tempat itu atau tanah itu. Berkata Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi tafsirnya, disebut dalam ayat ini hadza baladan amina tanpa alif lam pada al-balad. Sementara dalam surah Ibrahim Allah berfirman, Rabbi ja'al hadzal balada amin, terdapat alif lam lita'rif pada perkataan balad. Maka apakah hikmah pada ayat surah Al-Baqarah ini tanpa alif lam, sementara pada surah Ibrahim ada alif lam? Berkata Imam Ar-Razi, sungguhnya ayat yang pertama itu ketika mana Makkah ataupun tempat itu belum menjadi balad, seolah-olah Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah lembah ini, jadikanlah wadi ini suatu balad, suatu kawasan yang aman. Sedangkan doa yang kedua dalam surah Ibrahim itu ketika Makkah telah pun menjadi suatu tempat atau kawasan yang diduduki. Dan jadikanlah tempat ini, setelah kau jadikan ia satu tempat, suatu kawasan penempatan, sebagai penempatan yang mempunyai keamanan dan keselamatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi Ibrahim memanjangkan lagi doanya khusus kepada penduduk Makkah, dan ini diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang bermaksud, wahai Allah, seperti mana aku telah meminta kepadamu untuk menjadikan Makkah ini suatu tempat atau suatu negeri yang aman, aku juga meminta agar engkau berikan rezeki kepada orang-orang yang beriman dalam kalangan penduduknya berupa buah-buahan
yang memenuhi keperluan dan hajat mereka dan mencukupi mereka daripada memerlukan kepada ataupun daripada meminta-minta kepada orang lain. Mengapa agaknya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Makkah ini menjadi suatu tempat, satu kawasan yang aman, diminta juga agar diberikan rezeki kepada penduduk Makkah akan pelbagai buah-buahan, pelbagai hasil yang boleh mencukupi kehidupan mereka. Maka dia jawab bahawa sungguhnya suatu kawasan itu, suatu negeri itu, apabila terdapat keamanan dan kestabilan padanya, maka keperluan hidup akan menjadi mudah. Maka apabila cukup makan dan cukup aman, maka penduduk suatu tempat itu akan lebih mudah untuk mengerjakan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenteram. Kini itu tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam surah Quraisy, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Kaabah ini, Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Dengan kata-kata lain, sesebuah negeri, sesebuah tempat memerlukan dua perkara asas untuk memastikan kehidupan di tempat itu menjadi kehidupan yang bermakna, iaitu keamanan dan yang kedua kecukupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keamanan dan kecukupan dalam soal rezeki insya-Allah taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita lihat dalam doa tersebut Nabi Ibrahim menyebut man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Apa hikmah dalam doa ini? Kerana sungguhnya ahli Mekah itu mungkin di antara mereka ada yang kafir. Maka Nabi Ibrahim mahu mengkhususkan doa ini hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Kerana itu selepas perkataan atau frasa warusuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maksudnya Nabi Ibrahim berdoa agar Allah berikan rezeki itu kepada penduduk Makkah, iaitu hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja, sebagai suatu galakan. Kerana apabila penduduk Makkah mengatakan bahawa doa Nabi Ibrahim ini hanya khusus untuk orang yang beriman, maka sekaligus mereka akan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang menjauhkan mereka daripada iman. Ataupun doa ini dikhususkan bagi orang yang beriman sahaja sebagai ta'adduban ma'allah, sebagai suatu adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila meminta daripada Allah, maka permintaan itu diharapkan agar lebih hampir ataupun lebih mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita perhatikan di dalam ayat tersebut juga disebut man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang atau bagi siapa yang beriman daripada mereka dengan Allah dan hari akhirat. Apa hikmahnya hanya disebut beriman dengan Allah dan hari akhirat, sedangkan banyak lagi rukun-rukun iman yang lain? Maka disebutkan dalam tafsir bahawa keimanan kepada Allah dan hari akhirat itu tidak akan berlaku ataupun tidak akan terlaksana dengan cara yang sebenar, melainkan apabila iman tersebut disertai dengan iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya dan para malaikatnya. Bermaksud dengan menyebut dua asas ataupun dua jenis keimanan ini kepada Allah dan hari akhirat, maka dia meliputi kesemua perkara, kesemua rukun iman itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menerangkan apa yang berlaku kepada orang kafir, apa yang berlaku kepada orang yang tidak berhak untuk mendapat atau termasuk dalam doa Nabi Ibrahim tadi. Lalu Allah berfirman, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Bermaksud, maka orang-orang yang kafir itu pula, fa umatti'uhu qalilan, aku berikan nikmat kepada mereka, memberikan rasa seronok kepada mereka dengan nikmat yang sedikit. Maka disebut sebagai qalilan, rasa keseronokan yang sedikit, iaitu apa yang akan mereka perolehi di dunia sahaja, yang akhirnya akan habis, akhirnya akan terputus apabila mereka mati ataupun apabila kiamat telah berlaku. Kemudian apa yang berlaku di akhirat? Thumma attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan kemudian aku akan heret mereka. Attaruhu, maknanya aku akan bawa mereka, heret mereka. Setelah mereka berasa seronok di dunia dengan nikmat yang sedikit itu,
kepada azab neraka yang begitu keras, yang begitu begitu hebat, begitu dahsyat, dan sungguhnya neraka itu adalah wabi'sal masir, tempat kembali yang seburuk-buruknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberitahu pada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala juga memberi rezeki kepada orang-orang kafir di dunia. Bagaimana Allah beri rezeki juga kepada orang-orang yang beriman? Maka apabila orang-orang beriman menikmati rezeki kerana mereka layak untuk menikmatinya, maka mereka menikmati rezeki itu dalam keadaan syukur, dalam keadaan menggunakan rezeki itu dengan segala kebaikan. Sedangkan bila Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada orang kafir dengan rezeki yang dikurniakan kepada mereka, maka ini dinamakan sebagai istidraj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan melakukan istidraj terhadap mereka daripada sumber ataupun keadaan yang mereka tidak sedari. Bermaksud istidraj ialah suatu kurniaan daripada Allah terhadap mereka yang kufur terhadap Allah. Maka nikmat itu bukannya dapat memberi faedah kepada mereka di akhirat, bahkan menambahkan kekufuran mereka, menambahkan keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita perlu jauhi, dan kita perlu lihat adakah nikmat yang Allah beri pada kita itu benar-benar nikmat ataupun sebaliknya istidraj yang kita takut kita tidak sedar akan berlakunya perkara itu terhadap kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa Nabi Ibrahim di dalam ayat yang seterusnya, dan insya-Allah kita akan lihat apakah doa, apakah isi kandungan doa tersebut insya-Allah taala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, assalamu alaikum.